Pelaku pencurian dengan bermodus menukar tas bawaan berhasil terekam CCTV. Pelaku berhasil membawa barang bawaan korban dan ditukar dengan tas miliknya yang berisi pakaian bekas. Dari rekaman CCTV di salah satu tempat futsal di Jalan Insinyur Juanda, Kota Bekasi, Jawa Barat, terlihat pelaku sedang mengamati situasi. Lalu pelaku berpura-pura duduk sejenak dan langsung menggasak barang milik korban. Pelaku berhasil membawa kabur tas barang bawaan milik korban yang berisi telepon genggam dan uang tunai sebesar Rp800.000. Sementara pelaku meninggalkan barang bawaannya yang hanya berisi pakaian bekas. Kurangnya pengamanan membuat pelaku leluasa saat menjalankan aksinya. Sebelumnya, salah satu pengunjung juga kehilangan rokok elektrik yang tergeletak di atas meja. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.